Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan balapan lagi, tapi bukan di Jakarta, kita akan balapan di Solo. Dan kali ini gue balapan gak pakai mobil gue. Mobil gue babak belur semenjak event kemarin. Udah tabrak-tabrakan, bagian depan hancur, bagian belakang hancur, bagian mesin hancur. So, di event kali ini gue akan pakai mobilnya Bimo yang kemarin dipakai sama Miji. Mobilnya kurang lebih sama kayak gue, tapi udah ada beberapa modifikasi. Dan untuk event kali ini yang ikutan cuma gue doang, karena mobilnya Dipo 86 trouble lagi, as rodanya patah. So, sayang banget sebenarnya di event kali ini cuma gue doang yang ikutan drifting. Gue sendiri juga kurang pede karena ini bukan mobil gue. Ini adalah mobil Bimo walaupun udah gue modifikasi. Apa aja modifikasi? Kita lihat aja. Modifikasi pertama adalah velgnya. Depan belakang gue ganti dengan velg gue sendiri. Depan ring 18, belakang ring 18 juga, Kiwami. Dan modifikasi kedua ada di bagian yang paling penting nih untuk drifting, yaitu bagian coilovernya. Coilovernya ini sekarang pakai DG5 depan belakang. Gue pindahin semua dari mobil balap gue dan semoga ngedrive-nya jadi lebih enak lagi. Walaupun ini belum pakai Y-Swap, ini masih pakai Driftworks. Jadi kalau kalian lihat si angle-nya nggak begitu gede. Cuman nggak apa-apa, ini adalah challenge terbaru gue untuk drifting mobil pakai mobil yang angle-nya nggak gede-gede banget. Lebih susah, bawanya pasti lebih gampang melintir, but it's okay. Kita lihat, semoga di event kali ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekarang langsung aja kita jalan ke Solo. Tapi sebelum jalan, kita naikin dulu mobilnya ke atas. Si coaster towing udah siap, barang-barang juga udah siap. Di sini semua lengkap, kita langsung aja jalan ke Solo setelah persiapan. Bang, kenapa road trip sih? Kenapa nggak naik pesawat aja? Karena gue dan Dipo itu emang suka banget road trip. Bagi kita road trip itu lebih menyenangkan dan juga praktis. Nah, ngomongin soal road trip nih, gue ada tips buat kalian yang pengen road trip juga, yaitu pastiin mobil kalian dalam keadaan sehat dan udah dikasih proteksi. Nah, gue sendiri pakai proteksi yang praktis, cepat, dan affordable dari Insureka. Proteksinya ini berupa asuransi. Daftar asuransinya cepat banget, nggak sampai 3 menit. Proses klaimnya itu cuma 5 menit aja, dan kalian dapat mobil pengganti kalau kalian lagi klaim. Mantap banget kan? Dan jaringan bengkelnya sangat luas dan terpercaya. Nah, sekarang mending kalian langsung aja cek website-nya karena lagi ada diskon 25% plus cashback sebesar 20%. Dan kalau kalian pakai referral code Garasi Drift 250, kalian dapat tambahan cashback lagi sebesar 250.000. Oke, sekarang udah malam guys, kita udah sampai di kilometer 456, habis makan malam dan ntar lagi sampai, kalau kata Google, 1 jam lagi kita bakal sampai Solo. Nah, untung ya, selama perjalanan gue ditemani dengan liquid ini nih. Jadi gue baru bikin liquid guys. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah liquid Dori Futo. Bisa buat di vape yang biasa, freebase, saltingnya belum ada. Soon bakal ada saltnicknya. Dan bagi kalian yang mau, langsung aja cek toko vape kesayangan kalian, oke? Hari kedua, kita udah sampai Solo dengan selamat dan pedok Garasi Drift pun akhirnya udah jadi juga. Kita cuma bawa satu tenda doang kali ini karena mobilnya cuma satu. Tapi kita dapat tenda juga di sana, jadi bisa nongkrong di sana, mobilnya di sini, enak banget. Dan hari ini jadwal kita adalah latihan and kualifikasi. Besok, hari Minggu, baru kita tandemnya. Nah, semoga di kualifikasi gue bisa membawakan hasilnya maksimal. Dan sekarang kita lihat dulu ya, tracknya kayak gimana. Oke, sekarang kita udah ada di sirkuitnya dan karena ini masih pagi, jadi sirkuitnya masih digunakan sebagai tempat lari. Karena basically Stadion Manahan ini kalau pagi-pagi semuanya dibikin jadi tempat lari atau tempat jogging. Dan sekarang kita udah ada di titik inisiatnya. Lurusan ada di sana. Langsung ke sini gigi 2 palingnya kita tarik rem tangan terus belok ke sana. Dan kurang lebih layout tracknya seperti ini. Bisa dibilang track kecil, jadi untuk ukuran track segitu mobil Bimo harusnya cukup banget pakai gigi 2 dari awal sampai akhir. Semoga angle-nya mobil Bimo memumpuni untuk bentuk track kayak gini. Tapi untuk tenaga sih harusnya oke banget ya, nggak butuh mobil yang kenceng-kenceng banget untuk track sekecil ini. Mobil gua kalau dipakai di sini mungkin jadinya terlalu OP.
Jadi harusnya kita bisa untuk bertanding di sirkuit ini pakai mobil Bimo. Dan semoga hari ini lancar, hari ini nggak ada trouble, mobil Bimo aman-aman aja, dan gue pun bisa lolos kualifikasi minimal top 3 lah target gue. Karena pesertanya cuma ada 5, jadi yang kualifikasi keempat akan ketemu kualifikasi kelima. Kualifikasi 1, 2, 3 akan langsung nge-bye ke babak semifinal dan udah podium garanti. Semoga kita bisa, semoga kita podium hari ini. Sekarang langsung ya kita latihan dulu guys. Oke, kita baru aja selesai latihan dan mobil ini rasanya pertama susah dan ada trouble. Seperti biasa kalau latihan kita menemukan beberapa trouble di mobil ini, dan trouble yang terjadi hari ini adalah di bagian alternator. Alternatornya dudukannya rusak di bagian sini, harus kita las dulu. Karena dudukannya rusak, si fan beltnya jadi copot mulu, fan belt copot, power steering jadi nggak ada. And then ada problem satu lagi di bagian belakang, di bagian bensinnya nih, fuel pump-nya rada kurang bagus kayaknya. Jadi pas si tangki bensinnya itu udah sampai setengah, mobilnya jadi berebet. So, untuk menangani problem ini, kita harus mastiin si tangki bensinnya full mulu. Kayak ada something wrong di bagian fuel system-nya. But it's okay. Tadi gue udah dapet latihan sekali yang berhasil. Tapi lumayan susah track-nya. Ada bagian licinnya, dan mobilnya pun juga susah. Jadi ini tantangannya besar banget bagi gue untuk bisa top 3 di Pro 1 kualifikasi. Dan sekarang waktunya kita kualifikasi. So, let's hope for the best. Semoga kita bisa jadi top qualifier. Oke, kita baru aja selesai kualifikasi, seru banget, dan alhamdulillah semuanya lancar. Di kelas yang Pro 1 gue bisa, di kelas yang umum gue bisa. Jadi event kali ini ada dua kelas dan gue ikutan dua-duanya. Yang Pro 1 sih yang gue tamain, kalau yang umum tuh bukan kejurnas, jadi poinnya nggak dihitung. But it's very very fun day for hari ini, karena mobil ini nggak trouble pas kita kualifikasi, hopefully. Besok pas tandem semuanya aman, mobil nggak trouble, dan hopefully juga besok gue dapat kualifikasi minimal top 3 lah. Gue sih lumayan pede kalau udah top 3, soalnya kita langsung masuk ke babak semifinal. Ya rada ngeselin sih karena pengumuman kualifikasinya besok bukan hari ini. Jadi hari ini masih digantung, gue bakal susah tidur. So mungkin gitu aja untuk hari ini. Kita lanjut besok pas pengumuman kualifikasi. Oke, hari kedua dan saatnya kita briefing hasil kualifikasi. Semoga gue bisa top 3 di kelas Pro 1. Kita lihat ya. Urutan kelima, 82 poin. Yang antrian ataupun kiwingan foto paling banyak yaitu adalah Zico Hardadi. Oke, urutan ketiga, 81 poin. Lagi dan lagi inilah dia, Zico Hardadi. Oke, kita baru aja selesai pengumuman kualifikasi dan alhamdulillah gue kualifikasi ketiga di kelas Pro 1 dan urutannya seperti ini. So, 1, 2, 3 itu langsung nge-bye ke babak semifinal, which means kita langsung nge-bye ke podium. So, saatnya kita tidur siang dulu nih, sampai ketemu di podium ntar, karena semuanya udah garanti podium kecuali urutan 4 sama urutan 5, itu ada babak 8 besar sendiri. Dan untuk di kelas umum, gue urutan ke-5 dari 13 orang. So, gue ketemu sama Rengga Mahendra, dan bracketnya kurang lebih seperti ini.
lumayan rame karena Pro 2 digabung sama Pro 1. Ya, hope for the best for today. Semoga mobil nggak ada problem. Semoga gue bisa naik ke 2 podium di kelas Pro 1 dan juga di kelas umum. Bismillah. Oke, kita baru aja selesai latihan tandem tadi lawan Boswell pertama, abis itu lawan Mas Emmanuel Amandio. Tapi pas Mas Amandio tuh gue nafsu banget pengen ngejar dia, jadi yang melintir karena gue baru inget kalau mobil ini angle-nya kecil, pas di depan pun gue nafsu juga, jadi melintir lagi. Ya, jadi pelajaran, mobil ini nggak bisa dipush terlalu hard karena kalau angle-nya udah gede, dia jadi yang ngerem, mobilnya berhenti jadi melintir. Ya, latihannya udah selesai. Tinggal kita lihat di Pro 1 dan di kelas umum, semoga dua-dua podium. Amin. Oke, saatnya semifinal. Semoga gue bisa menang lawan Mas Rahim yang tadi barusan lewat. Bismillah, semoga masuk final. Kali ini Rahim Chandra akan bantu sama dengan Jigo Armadi, adik sekalian. Pembatik sinar untuk... dengan posisi yang jadi luar biasa. Rahim Chandra. Kita baru aja selesai babak semifinal dan alhamdulillah masuk final, guys. Thank you doa-doa dari kalian semua. Gua di final bakal ketemu sama Amandio. Dan yang menarik nih, videografer kita yang lama, Doko. Dia kualifikasi di atas gua di babak kelas umum. Gokil. Congrats ya. Semoga bisa ketemu di podium. Amin. Doain gua di final ya. Kayaknya kita ketemu di podium, tapi beda kelas deh. Beda kelas. Kalau satu kelas susah. Pro 2 tadi menang juga ya? Enggak, juara 3. Mantap. Ya, pokoknya kita bakal ketemu di podium. Dan gue udah garanti juara 2 atau juara 1. Oke, kita udah dipanggil panitia, jadi langsung aja kita final ya. Oke, kita baru aja kelar final dan gue ada feeling kayak gue juara 2.
Karena yang juara satu Mas Amandio menurut gue. Gue ngerasa gue ditempel banget tadi pas di dalam, tapi nggak tahu, kita lihat hasilnya masih dirahasiakan sampai ntar podium. Podiumnya masih sore karena abis ini kita ada kelas umum. Kalau tadi itu kelas Pro 1 itu kejurnas, kejuaraan nasional dihitung poinnya. Dan kalau yang kelas umum ini lebih ke have fun aja. Kelas Pro 1 digabung sama kelas Pro 2. Dan gue akan ketemu sama Mas Rengga Mahendra. Abis itu kayak ketemu sama Nandika Hadi. Lumayan seru, semoga kita bisa podium lagi. Oke, tadi kita udah lawan Rengga dan gue masuk ke babak 8 besar dan ketemu sama Nandika Hadi. Mobil lu apa yang lu pakai? Skyline jadi-jadian, lihat mobil. Sylvia ketemu Skyline. Kita lihat siapa yang menang ya. Ini JDM Fest adanya nih. Lu mau gue yang kalah? Karena kita ketemunya Dio juga ujung-ujungnya. Lu aja kok. Gue malas ngebengkel body, sumpah. Ya udah, kita fight yang keren ya pokoknya. Bismillah. Warga Jakarta Timur bertarung. Mantap. Oke, kita baru aja kelar 8 besar dan gue ngasih Nandika Hadi maju ke babak 4. Karena gue salah juga pas switching tuh, ngaco. Jadi semangat untuk Nandika Hadi, kamu ketemu dengan Amandio. Semoga bisa menang ya. Dan menurut gue seru banget event kali ini karena ada 2 kelas ya. Jadi lumayan banyak ngedrift ya dan lumayan capek juga. Tenaga gue juga udah lumayan abis dan abis ini kita langsung podium. Tapi sebelum podium gue mau ngasih lihat dulu. Ini ada fans-fans Garasi Drift semua. Say hi dong. Halo. Gila, rame banget. Kalian keren banget, antusias warga Solo. Oke, top. Sekarang kita langsung aja foto-foto sama subscriber, abis itu kita ke podium. Alright, kita udah sampai lagi di garasi dan alhamdulillah kita pulang kali ini jauh-jauh dari Solo membawakan hasil yaitu piala ini, juara 2 di kelas pro. Alhamdulillah banget, walaupun gak juara 1 tapi ya emang raja terakhir kita susah dikalahin ya.
si Mas Emmanuel Amendio. But it's okay, karena podium kali ini gue gak menggunakan mobil gue menggunakan mobil Mas Bimo yang kemarin dipakai Miji. Alhamdulillah ya, dengan mobil orang gue bisa masuk babak final, itu udah suatu prestasi bagi gue. Dan surprisingly, gue berhasil podium di setiap event kejuaraan drift di tahun 2023. Semoga event selanjutnya di tahun ini gue bisa podium terus, karena goals gue tahun ini adalah podium di setiap event, dan salah satu podiumnya itu harus ada yang juara satu. Doain ya guys, semoga gue bisa juara satu, karena gue belum pernah nih juara satu di kelas pro. Dan sekarang kita lihat ya, mobilnya sekarang kondisinya kayak gimana. Ya, gue jarang banget sebenarnya bikin video kayak gini, ngasih lihat kondisi setelah balapan. Dan kalian harus lihat nih, ini udah ada lock ban pertama di bagian pintu, karena pintunya nggak mau ditutup. Terus ini kemarin ditabrak sama Rengga nih, bagian sini copot di lakban-lakban, bautnya udah hilang dudukannya, baret-baret juga robek, bagian sponsor motul juga kemarin kena bannya Amendio, emang kampret nih Amendio, kita harus stikerin ulang lagi semua jadinya. Tapi nggak apa-apa karena ini stiker kan bukan cat, jadi repairnya lebih mudah. But overall nggak ada masalah yang signifikan, semua sasisnya aman, kaki-kaki aman, cuman body-body aja yang bisa di repair dalam satu hari. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Thank you so much Panitia Indonesian Drift Championship udah mengadakan acara yang keren banget di Solo. Thank you juga para fans dari Solo, kalian luar biasa. Gue bener-bener lumayan capek kemarin foto dan tanda tangan, tapi gak apa-apa, itu happy bagi gue bisa ketemu sama kalian langsung, para fans dari Solo. Kalian luar biasa banget, rame banget, dan antusiasnya pol. Semoga kita bisa ketemu lagi di event Solo tahun depan, dan semoga gue bisa tetap terus podium di event Drift Indonesia tahun ini. Gitu aja, keep driving safe and goodbye.